Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tazkir, wa naf'a wal intifa', wal ifada wal istifada, wal hatta la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Wa du'a ilal huda wa dalala ala al-khair ibtiga wa jihillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-ma'alif al-shaykh al-imam al-Nawawi fi kitabihi Riyadhi Salihin, nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fi darin, amin. Ila anqal an Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qal, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala al-mimbar wa jalasna hawlahu fa qala inna mimma khafa alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatuha, muttafaqun alayh. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inad dunya hulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifakum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa, rawahu Muslim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la 'aysha illa 'aysul akhirah, muttafaqun alaih. Alhamdulillah. Di sini dijelaskan hadirin masih tentang fadilah zuhud daripada dunia. Sampai kita pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan bahwasanya jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Nabi pernah sekali waktu duduk di atas mimbar. Di atas mimbar, dan kami, kata Sayyidina Abu Sa'id, duduk di sekitarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya duduk mendengarkan hadis yang akan disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyatakan di dalam hadisnya, memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabatnya. Nabi menyatakan, inna mimma akhafa alaikum ba'di, sesungguhnya yang aku khawatirkan yang akan terjadi setelah aku wafat nanti, ya, adalah yufta alaikum, arti atau Allah bukakan untuk kalian daripada zaharatid dunia, keindahan-keindahan dunia. Jadi intinya saudara sekalian, yang dikhawatirkan Rasulullah bukanlah kemiskinan. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukanlah perkara-perkara yang buruk, musibah dan yang lainnya. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah jikalau umatnya condong kepada dunia. Sehingga orang kalau sudah condong kepada dunia, maka dia bakal melupakan Allah. Sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang lainnya, Rasul menyatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah asal usulnya segala macam kesalahan dan keburukan. Jadi semua macam keburukan, kezaliman, kemaksiatan, semuanya intinya cinta dunia, tertipu dengan dunia. Dunia ini hadirin, sebagaimana dinyatakan oleh ulama, sumiyat dunya bidunya li'annaha daniyah, dinamakan dunia dengan kalimat dunia dikarenakan dia itu daniyah, hina, rendah. Maka di situ orang yang cinta kepada dunia berarti dia cinta kepada kehinaan. Na'udzubillah min zalik. Makanya di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami apa sih pengertian dunia itu sesungguhnya. Apakah dunia itu artinya harta? Apakah dunia itu artinya tahta? Apakah dunia itu artinya adalah sesuatu yang luar biasa keindahan yang ada di muka bumi ini? Maka dijelaskan oleh ulama, dunia itu adalah kullun mayushghiluka 'anillah. Segala sesuatu yang membuat kau sibuk dari Allah, membuat kita lupa dari Allah, maka itulah dunia. Apapun itu hadirin, aktivitas yang kita lakukan kalau membuat kita lalai dari Allah, itulah dunia. Keluarga kita yang membuat kita lalai dari Allah, itulah dunia. Pakaian kita, harta kita, kedudukan kita, apapun yang kita miliki, kalau membuat kita makin jauh dari Allah, membuat kita lalai dari Allah, itulah dunia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya yang Nabi khawatirkan adalah orang kalau sudah dibukakan pintu dunia, sehingga dia bakal lebih condong kepada dunia, lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab di masa Nabi Muhammad itu para sahabat-sahabat, saudara sekalian, mereka akan mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin. Walaupun mereka memiliki harta, walaupun mereka memiliki kedudukan, tapi tetap tidak akan haus akan dunia dan rakus akan dunia. Kenapa? Sebab mereka memandang Rasulullah dan mereka melihat bagaimana panutannya bergerak atau melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Jadi mereka lihat bagaimana Rasulullah, kehidupan Rasulullah seperti apa. Maka mereka merasa malu jikalau mereka condong kepada dunia sedangkan kehidupan Rasulullah seperti ini. Dan ingat hadirin, Nabi Muhammad SAW bukan berarti Rasulullah ini orang yang miskin, tapi Rasulullah adalah orang yang menolak dunia. Sebab berapa kali Allah memberikan kepada Nabi Muhammad ini anugerah yang luar biasa, kekayaan yang berlimpah, tapi semuanya dibagikan kepada sahabat. Artinya kalau Rasulullah ingin mengumpulkan dunia, sesaat Nabi bisa mendapatkan segalanya. Jangankan Rasulullah, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ketika ditawarkan oleh Allah antara tiga, ya Sulaiman, engkau boleh memilih salah satu dari tiga, yaitu kalau kau ingin ilmu akan aku berikan kau ilmu, yang mana keilmuannya ini adalah yang luar biasa dan kau akan menjadi orang yang paling mengerti akan ilmu di zamanmu ini. Yang kedua, kalau atau kau memilih harta, kalau engkau memilih harta ya Nabi Allah Sulaiman, akan aku berikan engkau kekayaan yang tidak satu pun makhluk menandingi kekayaanmu. Atau kau memilih tahta, kedudukan. Kalau engkau memilih tahta ya Sulaiman, akan aku berikan engkau jabatan tertinggi saat ini di muka bumi ini, menjadi seorang raja. Maka Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu, saudara sekalian. Dia tidak memilih harta, tidak memilih tahta. Beginilah sifatnya para anbiya dan sifatnya para mursalin. Dia pilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah berikan kepada Nabi Sulaiman bukan hanya ilmu, harta dan tahta pun ngikut di bawahnya. Sehingga kita tahu bagaimana kekayaan Nabi Allah Sulaiman. Lantai istananya terbuat dari zabarjad, bagaikan mutiara yang dibuat sehingga menjadi lantai istananya Nabi Allah Sulaiman. Kalau mendapatkan kedudukan, siapa yang memiliki kedudukan seperti Nabi Allah Sulaiman, kerajaan di dalam dunia yang luar biasa, yang patuh kepada dia bukan hanya manusia, bangsa jin dan hewan pun tunduk di bawah perintahnya Nabi Allah Sulaiman. Kekayaan, kedudukan didapati ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nah sekarang ayuhal mu'min, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keilmuannya lebih daripada Nabi Allah Sulaiman. Sehingga Nabi menyatakan tidak ada orang yang lebih alim di muka bumi ini selain aku, kata Rasulullah. Innilaa alakum bikum billah. Aku adalah orang yang paling mengerti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyatakan innama bu'istu mu'allima. Aku diutus oleh Allah sebagai muallim, sebagai pendidik. Maka di sini Rasulullah mendapatkan apapun lebih daripada yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Makanya hadirin, pernah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Dibilang, ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepadamu ini gunung Uhud berubah menjadi emas, menjadi milikmu seluruhnya dan seutuhnya, dan dia bakal mengikuti engkau kemanapun kau pergi. Arti kalau engkau butuh ya Rasulullah, tinggal ambil, bagaikan dompet berjalan, saudara sekalian. Nabi Muhammad ke Mekah, gunung Uhud pindah ke Mekah. Nabi Muhammad pergi ke Syam, gunung Uhud bakal ikut ke Syam. Arti bakal ikut terus kepada Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, la, aku tidak inginkan itu ya Jibril. Bal uridu aju'u yoman wa asba' yoman. Tapi aku berharap keinginanku biar bisa kenyang satu hari dan lapar satu hari. Ini gunung Uhud dirubah jadi emas, ngikutin Rasulullah ditolak. Artinya inilah pengertian zuhud sesungguhnya. Jadi orang zuhud itu, Pak, bukan orang miskin ya.
Kalau orang miskin gak punya harta, bukan zuhud, memang nasib. Emang takdirnya miskin gak punya apa-apa. Tapi kalau orang zuhud, dia punya kemampuan, tapi ditolak oleh dia. Sebagaimana juga pernah diriwayatkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan harta rampasan perang satu lembah hewan ternak. Jadi satu lembah itu semuanya isinya hewan ternak, ribuan ekor kambing, ratusan ekor onta, milik Nabi Muhammad seorang, saudara sekalian. Itu ketika Nabi sedang menyaksikan hewan ternak yang begitu banyaknya, tiba-tiba datang satu orang non muslim tapi tidak memerangi Islam. Dia mendekat ke Nabi Muhammad ketika sedang menyaksikan hewan ternak yang begitu banyak. Dipegang tangan Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, a'tini ma'ataka Allah, tolong berikan kepada saya apa yang diberikan Allah kepadamu. Ini orang non muslim, saudara sekalian, tahu Nabi Muhammad ini orang yang sangat dermawan. Tujuan dia meminta, kali aja Rasulullah ngasih dia satu ekor kambing, lumayan. Apalagi kalau bisa memberikan dia satu ekor onta. Ini harapan dia. Maka Nabi pun menoleh kepada orang non muslim ini. Nabi melihat dia sambil mengatakan, At-taron, apakah kau melihat at-tandur ma fi hadzal wadi, kau melihat apa yang terdapat dalam lembah ini? Qala na'am, iya ya Nabi Muhammad, aku melihatnya. Kata Rasulullah, semuanya ambil untukmu, jangan tinggalkan satu ekor pun untukku, kata Rasulullah. Semuanya. Sampai ini orang non muslim tadi, Pak, terkejut. Dia pikir Nabi bercanda. Dia pikir Nabi mengejeknya. Sambil dia berkata, atas tahzi bi ya Muhammad, engkau mengolok-olok saya ya Muhammad, engkau mengejek saya ya Muhammad. Artinya enggak pernah terbayang, saudara sekalian, orang mau infakkan hartanya seluruhnya. Kita kalau saya punya harta 100 juta paling yang kita infakkan berapa? Nah, ini sekarang Rasulullah dapat harta begitu banyak, berlimpah luar biasa, dihadiahkan kepada orang non muslim ini. Makanya hadirin, orang non muslim ini mengatakan kepada kaumnya, haya cepetan semua memeluk Islam. Sesungguhnya Nabi Muhammad kalau sudah memberikan sesuatu, yang diberi enggak bakal takut miskin setelahnya. Artinya orang yang mendapatkan hadiah dari Nabi Muhammad, dia bakal kaya seumur hidupnya, bahkan 7 keturunan, saudara sekalian. Kata semua harta bagaikan cuma numpang lewat di tangan Rasulullah. Padahal kita tahu bagaimana kehidupan Nabi ya. Kadang Rasulullah datang ke rumah istrinya, afikumul ghada, ada makanan enggak buat saya makan? Dibilang enggak ada ya Rasulullah, izan inni shaim, kalau gitu saya puasa, kata Rasulullah. Pernah sekali waktu Nabi datang ke rumah istri yang lain, afikumul ghada, ada makanan enggak? Dibilang ada ya Rasulullah, apa? Khubuz, roti. Dibilang ada idami enggak, ada lauknya? Dibilang ada ya Rasulullah, apa? Cuka. Kata Rasulullah, bawa kemari cukanya. Itu juga dihadapkan di hadapan Nabi. Nabi pun memotek itu roti dan dicelupkan ke cuka, kemudian dimakan sama Rasulullah sambil mengatakan, ni'mal idam al-khal, sebaik-baiknya lauk cuka, kata Rasulullah. Coba bayangkan hadirin, siapa di antara kita yang pernah makan roti pakai cuka? Ya Allah. Ini Nabi melakukan itu semua, bukan Nabi enggak mampu, bukan Nabi tidak memiliki harta. Nabi bisa aja minta sama Allah. Allah menawarkan pada Nabi Muhammad berulang kali, mau ini ya Muhammad, mau ini ya Rasulullah, semuanya ditolak karena zuhud dan demi mendidik umat, demi untuk mengajarkan kepada kita, hadirin. Coba kalau seandainya Rasulullah menjadi orang yang kaya raya, menunjukkan kekayaannya, maka tentunya manusia atau umat Nabi Muhammad bakal berlomba-lomba menjadi orang kaya dan menganggap menjadi orang kaya itu suatu syariat, suatu anjuran, suatu hal yang sunnah. Tapi Nabi mengajarkan tidak seperti itu. Jadi lihat, ini pengertian zuhud, menolak dunia. Bukan karena tidak memiliki, bukan karena tidak mampu, dia mampu mendapatkannya, cuman dia tolak. Makanya Nabi khawatir kalau seandainya aku wafat, Allah bakal bukakan untuk kalian dunia, sehingga akhirnya kalian pun lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadirin, dikisahkan ada satu sahabat, dia ini dikunjungi oleh para tabi'in. Sebagaimana kita ketahui, para tabi'in ini
selalu mengunjungi ke rumah sahabat untuk mengambil ilmu, untuk mengambil hadis sanad yang bersambung kepada Rasulullah, untuk menanyakan perihal agama kepada para sahabat sebab mereka menimba langsung dari Rasulullah, dan untuk mencari tahu dan mendapatkan kabar berita tentang Rasulullah. Maka salah satu orang tabi'in ini datang berkunjung ke salah satu sahabat. Sampai di rumah sahabat tersebut, seorang tabi'in ini terkejut, bingung dan heran. Kenapa rumah sahabat ini kosong, saudara sekalian, tidak ada perabotan. Yang ada cuma alas buat dia tidur. Rumah, ya, ada ruangannya, tapi enggak ada sofa, enggak ada apapun. Pokoknya sesuatu yang biasa dimiliki oleh orang rumah, tidak ada perabotan sama sekali. Sampai seorang tabi'in ini bingung, "Hei sahabat Nabi, mana perabotanmu? Kok rumah tidak ada perabotannya?" Kata seorang sahabat ini mengatakan, "Oh, perabotan saya sudah saya pindahkan ke rumah yang satu lagi." Sehingga seorang tabi'in bilang, "Oh, engkau punya dua rumah, pantesan," katanya. "Wajar." Dibilang, "Di mana rumahmu yang satu lagi?" "Rumah saya yang satu lagi adanya di akhirat." Maksudnya apa? Ini perabotan saya infakkan di jalan Allah biar Allah gantikan nanti di istana, di istanaku nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya punya, cuman diinfakkan, diberikan kepada yang lainnya. Hadza zuhud. Dan Nabi khawatir, hadirin, kalau seandainya Allah telah bukakan dunia kepada kalian, fatanaffasuha kama yatanaffasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata Rasulullah, kalau Allah sudah bukakan dunia kepada kalian sebagaimana umat-umat terdahulu Allah bukakan dunia kepada mereka, maka kalian bahkan akan berlomba-lomba untuk mengambil dunia tersebut sebagaimana umat terdahulu melakukan berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia, sehingga kalian pun akan celaka sebagaimana umat terdahulu akan celaka, telah celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Jadi hati-hati hadirin, ini pesan dari Rasulullah. Yang dikhawatirkan bukan kemiskinan, yang dikhawatirkan bukan musibah, tapi yang dikhawatirkan adalah ketika Allah bukakan untuk kalian keindahan dunia sehingga kalian sibuk mengumpulkannya dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Kata Rasulullah bahwa kesungguhnya dunia ini, ya, yang kita miliki ini, yang kita ada di dalamnya, ya, itu hulwatun khadirah. Ya. Hulwah, manis rasanya. Ya. Dan juga ya, indah pemandangannya. Khadirah, hijau. Ya. Makanya orang-orang Arab, Pak, kalau datang ke Indonesia, mereka bilang nih Indonesia kayak sorga, indah, hijau semuanya. Sebab kalau Bapak pergi ke Arab mau lihat pemandangan hijau sulit, yang ada coklat semua ya, pasir dan bebatuan. Ya, makanya mereka kalau datang ke Indonesia, subhanallah, mereka bilang ini sorga, jannatud dunia, sorga yang ada di dalam dunia, indah betul. Maka Nabi mengisyaratkan dunia itu, kata Rasulullah, hulwatun khadirah, manis rasanya dan nikmat dipandang. Kita kalau udah mandang keindahan itu kadang-kadang lupa waktu, asyik kita memperhatikannya. Tapi kata Nabi Muhammad, walaupun dunia itu begitu indah, tapi Allah Subhanahu wa taala, innallaha mustakhlifukum fiha, mustakhlifukum fiha, tapi Allah berpaling darinya. Allah berpaling dari dunia. Makanya diriwayatkan, satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa dipandang lagi setelahnya oleh Allah adalah dunia. Saking dihinakan oleh Allah, diciptakan namanya ditinggal, tidak dilihat, tidak diperhatikan. Makanya Nabi bilang dunia ini manis rasanya, indah pemandangannya, tapi Allah berpaling darinya. Maka barang siapa yang ingin berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, maka berpalinglah sebagaimana Allah berpaling daripada dunia. Sebab hadirin, orang kalau condong pada dunia, rakus akan dunia, bakal terjadi yang namanya memutuskan tali silaturahmi. Bakal terjadi yang namanya durhaka kepada kedua orang tua. Bakal terjadi perbuatan kezaliman kepada sesama muslim. Bakal terjadi tidak peduli kepada fukara dan masakin. Ini adalah buah daripada cinta dunia. Berapa banyak
Hubungan kerabat yang tadinya akur, begitu dekatnya, begitu masuk dunia di antara mereka, pecah itu hubungan keluarga. Tadinya hidup bersaudara satu dengan yang lainnya. Begitu orang tuanya meninggal, dapat warisan, berebutan warisan, akhirnya pecah. Saling bermusuhan, tidak mau saling tegur, bahkan saling menjatuhkan, saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Kenapa? Dunia. Yang dahulu sebelum orang tuanya meninggal, keakraban begitu dekatnya, begitu hangatnya, saudara sekalian. Hubungan baik antara saudara dengan saudaranya, sahabat dengan sahabatnya. Tapi begitu dia masuk dunia di antara mereka, hancur hubungan tersebut. Hakadza dunia. Inilah yang menyebabkan orang-orang menjadi hancur di hadapan Allah gara-gara dunia. Berapa banyak perpecahan, pertumpahan darah di mana-mana saat ini, semua intinya dunia. Intinya dunia. Baik itu urusan politik kah atau urusan apapun, semuanya dunia yang membuat kita ini hancur, saudara sekalian. Hakadza. Maka inna dunya khulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifakum fiha fayandur kaifa ta'amalun. Dan Allah meninggalkan, membiarkan kalian berada di dalam dunia. Untuk apa? Agar Allah lihat apa yang kalian perbuat di dalam dunia. Apa yang kita kerjakan? Apakah kita berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah, atau justru sebaliknya membuat kita lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Tabarak atau surah Al-Mulk, Allah nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana kehidupan kita ini adalah tempat Allah mengetes dan menguji kita. Apa yang dites oleh Allah? Ayyukum ahsanu amala. Agar Allah lihat mana yang terbaik di antara kalian. Mana yang bagus amalannya di antara kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah nyatakan, Nabi menyatakan, Allah memperhatikan apa yang kalian perbuat. Itu harta yang kita miliki datang dari mana, Allah tahu. Kemana kita jalan, buang ini harta, atau kita infakkan ini harta, Allah tahu. Dan Allah memperhatikan semuanya. Makanya hadirin, ketika orang akan melintasi shirat nanti di akhirat kelak, itu dia tidak bakal luput dari tiga pertanyaan yang bakal ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan pertama adalah harta. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau infakkan. Ini harta bakal ditanya secara mendetail oleh Allah. Semuanya, dari harta uang kita, rumah kita, fasilitas yang kita miliki, semuanya bakal ditanya oleh Allah, dari mana kalian dapatkan itu semuanya dan kemana kalian infakkan. Latus alunna yawma idzin anin na'im. Kalian bakal dipertanyakan oleh Allah, na'im, nikmat yang diberikan Allah itu dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Yang kedua, aina sababuka, masa mudamu, kemana kau habiskan? Apa kau gunakan masa mudamu? Buat apa masa mudamu itu? Apakah untuk mendekatkan dirinya kepadaku atau menjauhkan dirinya dariku, kata Allah. Yang ketiga adalah waktu luangnya kita. Kau isi dengan apa? Waktu kosong kita ini buat apa? Ini semua bakal ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara mendetail. Setiap waktu yang kita lalui itu bakal ditanya satu demi satu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadza. Kemudian fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka hati-hatilah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sampai terjerumus kepada cinta dunia. Dan juga hati-hatilah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sampai terkena fitnah akibat wanita. Sebab wanita ini hadirin, disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, wanita ini adalah digunakan oleh syaitan untuk menjebak umat manusia. Walaupun tidak semua wanita ya, banyak wanita-wanita salihat, orang-orang yang dekat dengan Allah, tapi syaitan berusaha untuk menjerumuskan umat manusia, kadang menggunakan dari jalannya para wanita, sehingga dia bakal melakukan hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Nabi menyatakan fattaqud dunya wattaqun nisa.
sebagaimana dinyatakan di sini, fattagud dunya ay min mailikum ila zaharatiha wa halawatiha wa khadratiha amma yutlab minkum minal wukuf inda ma ubiha lakum. Yaitu fattagud dunya, hati-hatilah jangan sampai kita terjerumus atau condong kepada dunia, condong akan keindahan-keindahan dunia sehingga kita melupakan apa yang diwajibkan Allah kepada kita dan apa yang dihalalkan Allah kepada kita. Kemudian juga iza alimtum anna ma ta'maluna fihi bimar'a min Allah taala fattaquhu fi dzalik, maka yakinilah dan sadarlah ayuhal ahbab kalau semua kehidupan kita ini selalu diperhatikan oleh Allah. Maka bayangkan kalau Allah melihat kita, kira-kira ketika kita ingin berbuat zalim, merampas harta orang, ingatlah Allah menyaksikan perbuatan kita. Ketika kita ingin berbuat curang untuk mendapatkan dunia, ingatlah Allah melihat kita. Ketika kita ingin menipu seseorang untuk mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, hati-hati Allah memandangmu. Fattagud dunia, hati-hati jangan sampai kita tertipu akan dunia. Sebab dunia ini adalah darul ghurur atau mataul ghurur. Dunia ini adalah perhiasan yang menipu banyak manusia. Perhiasan menipu banyak manusia sehingga manusia terlena padahal dia sedang dijerumuskan, na'udzubillah min dzalik. Kemudian pada kalimat wattaqun nisa'i ikhdharuhun ayyahmilakum liftitan bihinna ala tarki matalaba minkum min at-takalif au yukhdi'annakum bikaydihin fataqau fi syai'in min aghradihin al-mamnu' min hasyar'an. Arti fattaqun nisa artinya di sini berhati-hatilah kalian. Jangan sampai kalian terkena fitnah akibat para wanita atau kaum wanita sehingga kalian meninggalkan kewajiban. Gara-gara wanita jadi tinggal, dia meninggalkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dia. Dan kewajiban ini artinya luas, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kewajiban ini bukan cuma sholat lima waktu. Kewajiban bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tapi kewajiban itu luas sekali. Kewajiban untuk dirinya dan kewajiban untuk keluarganya. Yang mana setiap keluarga memiliki hak, anaknya memiliki hak yang wajib kita penuhi, istri kita punya hak yang wajib kita penuhi. Jangan sampai ketika kita condong kepada seorang wanita yang tidak dihalalkan atau wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggalkan kewajiban kita, menelantarkan keluarga kita. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi, fattagun nisa, hati-hati. Atau kaum wanita mengajak seorang laki-laki untuk melakukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, muttafaqun alaih. Nabi menyatakan di dalam hadis, saudara sekalian, Allahumma ayya Allah, sesungguhnya innal aisha, kehidupan yang hakiki itu hanyalah kehidupan di akhirat kelak. Kehidupan kita di dunia cuma sementara, semu, bukan hakiki ya, sementara. Makanya di sini kita hidup di dunia cuma sementara, paling umur kita 60 tahun, 70 tahun habisnya sudah lewat, kembali kepada Allah. Tapi kehidupan sesungguhnya adanya di akhirat. Kehidupan yang hakiki sesungguhnya adanya di akhirat. Maka Nabi pernah bilang, ad-dunya darun liman la darolah, wa malun liman la malalah, wa man ajma'a liman la aglalah. Kata Nabi Muhammad, dunia ini ibaratnya rumah bagi orang yang enggak punya rumah. Arti kalau dia enggak punya rumah di akhirat, dia bakal cari rumah di dunia. Jadi kalau orang menganggap dunia ini rumahnya dia, maka tanda ini orang di akhirat enggak bakal punya rumah. Wa malun liman la malalah, dan barang siapa yang merasakan dia memiliki harta yang berlimpah di dunia dan itu adalah ambisi dia, semangat dia mengumpulkan harta duniawi, maka ini tanda ini orang bakal jatuh miskin nanti di akhirat. Dan Nabi menyatakan, barang siapa yang sibuk hanya mengumpulkan dunia siang dan malam, dia habiskan waktu hanya untuk mengurusi dunia dia, mengumpulkan dunia dia, ini tanda orang yang enggak punya akal, kata Rasulullah. Kenapa? Sebab seberapa banyak harta yang kita miliki, Anda tetap bakal menggunakan sesuai kebutuhan Anda, enggak bakal lebih dari itu.
Orang hadirin, kalau seandainya punya harta berlimpah, punya duit 10 juta rupiah setiap harinya, contoh, kira-kira apakah makannya dia berubah menjadi makan 56 pan dalam sehari semalam atau tidak? Enggak. Paling makan dalam sehari semalam tidak lebih dari 3 atau 4 piring. Lebih dari itu enggak. Harta ini untuk apa 10 juta rupiah yang dimakan sesuai kadar kebutuhan dia? Pakaian, punya uang 10 juta rupiah setiap harinya, apakah dia bakal mengenakan 100 pakaian dalam sehari? Tidak. Pakaian yang digunakan ya itu aja, enggak lebih dari itu. Lebihnya apa? Makanya disinilah orang banyak tertipu hadirin. Dia sibuk mengumpulkan harta, padahal yang digunakan hanya sebagian kecil daripada harta tersebut. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, tidak sepeser pun dibawa oleh dia, ditinggalkan semuanya. Ini rumah, ini istana, ini harta, ini kedudukan, ini kendaraan, semua yang dimiliki oleh dia, yang dia banggakan sewaktu hidup di dalam dunia, apa yang dibawa saat dia meninggal dunia? Tidak sepeser pun. Bahkan saat dia mati, hukumnya tidak jauh berbeda dengan orang yang miskin, yang tidak punya harta. Pakaian yang dibawa di dalam kubur cuma 3 helai kain kafan. Sama antara orang kaya dengan orang miskin. Sama dengan orang yang punya rumah maupun orang yang tidak punya rumah. Sama orang yang punya kendaraan dengan orang yang tidak punya kendaraan. Semuanya sama. Di dalam kubur tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan pemakaman mereka, kuburan orang kaya dengan orang miskin tidak dipisahkan. Mungkinnya orang kaya, sampingnya orang miskin, orang miskin, orang miskin, di tengah-tengahnya dia sendiri. Apa bedanya? Apakah kalau kuburan orang kaya harus terbuat dari emas atau semacamnya? Lah. Semuanya sama. Digali dalam tanah, dimasukkan di yang lahat, dihadapkan ke arah kiblat, ditutup dengan papan, diuruk itu tanah, ditancapkan batu nisan. Sama. Lalu apa yang kita kejar daripada dunia? Kalau akhirnya sama, saudara sekalian. Maka dinyatakan oleh ulama, "Law kana dunya min dhahabin yafna wal akhira min khazabin yabqa, lakhtartul akhira li'annahu yabqa." Fakaifa law kana dunya min khazabin yafna wal akhira min dhahabin yabqa. Dinyatakan kalau seandainya dunia ini terbuat dari emas tapi bakal punah, enggak bertahan lama. Sedangkan akhirat terbuat dari kayu tapi kekal abadi. Maka orang yang berakal akan memilih yang kekal walaupun terbuat dari kayu bukan emas. Sebab kekal, bertahan lama. Buat apa kalau terbuat dari emas cuman bertahan cuman 1 tahun? Anda disiapkan rumah, silakan pilih mau rumah dari emas apa rumah dari kayu. Cuma rumah dari emas bertahan 1 tahun, tapi rumah dari kayu tahan selama-lamanya seumur hidupmu. Apa yang bakal kita pilih, saudara sekalian? Tinggal di rumah yang terbuat dari emas setelah 1 tahun, kemana kita? Kita gak bakal punya rumah lagi, kita gak bakal punya tempat tinggal lagi. Tapi akhirat, rumah yang terbuat dari kayu tapi kekal abadi. Maka kata ulama, orang yang berakal bakal memilih yang kekal tanpa melihat apakah ini emas atau bukan. Tapi bagaimana ya ayuhal ahbab, kata ulama, kalau dunia ini ibarat dari kayu yang bakal punah, sedangkan akhirat adalah emas yang kekal abadi. Maka di sini bisalah kita memilih. Bahwasanya kata Nabi, innala aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan cuma kehidupan di akhirat. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika Rasulullah beristirahat di rumahnya. Datang Sayyidina Umar berkunjung, didapati Nabi tidur di atas alas tikar anyaman daripada kulit daripada daun kurma yang dijadikan sebagai alas untuk tidurnya Nabi. Kala itu Rasulullah karena musim panas, Nabi pun tidur dengan bertelanjang dada, saudara sekalian, tidak memakai pakaian, hanya sarung ke bawah, tapi baju tidak digunakan oleh Rasulullah. Tidur Rasulullah karena panas luar biasa, berkeringat Nabi Muhammad. Begitu Sayyidina Umar menyaksikan Rasulullah duduk, kesian Sayyidina Umar, ini nabiku, Nabi Muhammad, makhluk yang paling dimuliakan Allah, orang pilihan Allah, kekasih Allah, tidurnya pada tempat yang sangat panas dan sempit, kemudian juga tidur hanya beralaskan dengan anyaman daripada daun kurma, sehingga begitu Nabi bangun berbekas anyaman kurma, daun kurma di bagian sisi kanannya Rasulullah.
Saat itu Sayyidina Umar enggak kuat, langsung meneteskan air mata. Kemudian Nabi pun bertanya, "Ya Umar, mayubki? Apa yang membuat kau menangis, ya Umar?" Dia katakan, "Ya Rasulullah, Raja Persia tidur di atas kasurnya yang empuk. Raja Romawi tidur di atas kasur yang empuk, padahal mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sedangkan engkau kekasih Allah, yang mana Allah berikan kepada engkau ya Rasulullah khizanatud dunya wal akhirah. Allah berikan buat engkau pintu lemari daripada kekayaan dunia juga akhirat. Arti kalau kau ingin tinggal ambil doang ya Rasulullah, tinggal minta sama Allah. Tapi keadaan engkau seperti ini ya Rasulullah." Maka Nabi pun tersenyum melihat Sayyidina Umar yang sedang menangis dan mengatakan, "Ya Umar, apa pendapatmu kalau buat mereka cuma dunia tapi buat kita akhirat? Mereka boleh puas-puas di dunia, tapi kita nanti bakal puas-puas di akhirat. Puas-puas di dalam dunia hanya bertahan berapa lama, tapi kepuasan nanti di akhirat kekal abadi dan tidak akan ada batasnya." Hakada, makanya ini pelajaran diambil oleh Sayyidina Umar dalam kehidupan dia. Sampai Sayyidina Umar Ibn al-Khattab hadirin, Amirul Mukminin, seorang pemimpin. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sekali waktu dia undang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Khuzaifah Ibn al-Yaman. Khuzaifah Ibn al-Yaman ini dikenal dengan sahib sir Rasulullah, pemegang rahasianya Nabi Muhammad. Jadi kadang Nabi ada ucapan-ucapan tertentu tidak dibuka untuk umum, tapi disampaikan kepada Khuzaifah Ibn al-Yaman. Jadi Khuzaifah Ibn al-Yaman ini hadirin, dia mengenal siapa saja orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah. Namanya satu demi satu, dia tahu sebab Nabi yang menyampaikan fulan wa fulan wa fulan, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Khuzaifah Ibn al-Yaman adalah orang yang amanah. Sehingga pengetahuan dia tentang orang-orang munafikin tidak diumbar oleh dia, tapi disimpan di dalam hatinya. Sehingga para sahabat-sahabat Bapak itu kalau ada orang meninggal di kota Madinah, nungguin Khuzaifah Ibn al-Yaman, nyolatin enggak Khuzaifah? Kalau Khuzaifah Ibn al-Yaman menyolatkan, maka semua sahabat pun ikut menyolati di belakangnya Khuzaifah Ibn al-Yaman. Tapi kalau Khuzaifah Ibn al-Yaman tidak menyolatkan, maka mereka enggan untuk menyolati jenazah tersebut. Sampai seperti itu para sahabat menunggu bagaimana Khuzaifah Ibn al-Yaman. Sekali waktu Sayyidina Umar mengundang Khuzaifah Ibn al-Yaman ke rumahnya. Datang Khuzaifah, dihidangkan makanan oleh Sayyidina Umar. Begitu dihormati. Kenapa? Sebab ini sahabat yang dekat dengan Rasulullah, Khuzaifah Ibn al-Yaman. Dihidangkan makanan, dihidangkan buah-buahan, duduk bareng sama Sayyidina Umar. Ketika mereka menyantap makanan, Sayyidina Umar bertanya kepada kepada Khuzaifah, "Ya Khuzaifah, a'ana minal munafiqin?" Khuzaifah, saya ini termasuk enggak dari orang munafik? Kata Khuzaifah Ibn al-Yaman, "Galla hasawakalla ya amiral mu'minin." Tidak mungkin ya amiral mu'minin, engkau adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Umar, "Apakah kau yakin itu ya Khuzaifah?" "Galla na'am ya amiral mu'minin." Dia bilang, "Alhamdulillah, aku tidak termasuk dari golongan orang munafik. Tapi ya Khuzaifah, bolehkah aku minta satu permintaan lagi?" Dia bilang, "Baik ya amiral mu'minin, apa yang kau inginkan?" "Tolong nasihati saya ya Khuzaifah, nasihati saya sehingga saya bisa mempraktekkan dalam kehidupan saya." Apa kata Khuzaifah? "Ya Amirul Mukminin, kalau memang kau ingin mendengar nasihat saya, maka alangkah baiknya janganlah kau makan dalam satu hidangan lebih dari satu lauk ya. Jadi kalau makan satu hidangan cukup lauknya satu, jangan dua atau lebih ya." Kata Sayyidina Umar, "Kalau begitu akan aku praktekkan sampai akhir hayatku." Sejak saat itu Sayyidina Umar, "Pak, kalau makan satu lauk doang deh. Coba kalau kita satu lauk kurang ya. Wah, ini doang, tempe doang. Ayamnya mana? Udah ketemu ayam, sambalnya mana? Ketemu sambal, kuahnya mana? Ini kita kadang makannya dengan lauk yang begitu banyak." Tapi Sayyidina Umar Ibn al-Khattab mendapatkan nasihat, "Kalau engkau ingin makannya Amirul Mukminin, jangan lebih daripada satu lauk." Sebab itulah cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada, kata Sayyidina Umar, "Baik, aku lakukan." Inilah zuhud. Bukan dikarenakan Sayyidina Umar tidak mampu untuk membeli makanan, dia mampu saudara sekalian. Tapi karena dia ingin memiliki sifat zuhud seperti ini, ditinggalkan semuanya, hanya makan setiap hari dengan satu lauk. Dan begitulah sifat zuhudnya para sahabat, meyakini bahwa kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan akhirat.
Dan terakhir, sebagai bukti Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mempraktekkan apa yang disampaikan Rasulullah saat membuka Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis berhasil ditaklukkan oleh orang Islam, kembali ke tangan kaum muslimin, saat itu pendeta-pendeta Yahud dan pendeta Nasara yang ada di Baitul Maqdis mengatakan kepada Khalid Ibn Al-Walid, "Ya Khalid, kami akan merasa terhormat kalau yang membuka Baitul Maqdis pemimpin kalian." Kata Khalid Ibn Al-Walid, "Baik, sebab Baitul Maqdis kami anggap mulia sebagaimana kalian menganggapnya mulia, maka kami akan meminta Amirul Mukminin dia membuka langsung Baitul Maqdis." Dapat kabar seperti itu, Sayyidina Umar langsung berangkat. Dan ini juga suatu kemuliaan bagi Sayyidina Umar bisa membuka Baitul Maqdis. Berangkat beliau dari kota Madinah ke Palestina. Perjalanan satu bulan lamanya, saudara sekalian. Sayyidina Umar waktu berangkat dari Madinah ke Palestina tidak bawa rombongan, tidak bawa pasukan, cuman dia bersama budaknya berdua, mengendarai satu ekor unta. Yang mana ini perjalanan begitu jauh, hadirin. Sayyidina Umar bilang sama budaknya, "Hai budak, kalau seandainya engkau berjalan terlalu jauh, maka engkau enggak bakal sanggup. Maka alangkah baiknya kita saling bergantian. Gimana ya Amirul Mukminin? Saat ini saya nunggangin unta, kau jalan kaki di bawah. Nanti sebegitu jauh berapa jarak, gantian saya turun, kau yang naik, saya yang jalan kaki." Jadi budaknya naik, Sayyidina Umar pemimpinnya, tuannya jalan di bawah, saudara sekalian. Dan dijalankan begitulah. Sampai pas masuk ke dalam Palestina, ke area Baitul Maqdis, waktu giliran Sayyidina Umar jalan, budaknya naik di atas unta. Dan di jalan sendal Sayyidina Umar putus, sehingga masuk Baitul Maqdis tidak pakai sendal. Sampai orang-orang bingung, ini mana tuan, mana budaknya. Sayyidina Umar bin Khattab jalan di bawah, budaknya naik di atas unta. Sampai Khalid bin Walid melihat kejadian tersebut menggeleng kepala, "Subhanallah, inilah Amirul Mukminin sesungguhnya." Sampai sekali waktu didapetin, Pak, begitu masuk Baitul Maqdis disambut oleh Khalid bin Walid. Bajunya Sayyidina Umar kala itu ada kurang lebih ada hampir 16 tambelan. Udah bajunya 16 tambelan, tidak pakai sendal, jalan kaki, budaknya yang di atas unta. Bisa kita bayangkan bagaimana. Khalid bin Walid melihat kejadian itu, datang kepada Amirul Mukminin. "Ya Amirul Mukminin, maukah engkau mengganti pakaianmu dengan pakaian yang agak bagus sedikit, biar menunjukkan kepada mereka bahwa Islam ini adalah sesuatu yang terhormat. Sebab khawatir kalau kau pakai baju yang tambelan seperti ini, ya Amirul Mukminin, mereka bakal menghinakan Islam." Kata Sayyidina Umar, "Baik, pendapatnya masuk akal," kata Sayyidina Umar. Dia buka bajunya, pakai baju yang bagus, saudara sekalian, tidak ada tambelan. Baru jalan berapa langkah berhenti Sayyidina Umar. Menoleh kepada Khalid, "Ya Khalid, kembalikan baju yang tambelan tadi." Dikasih bajunya tersebut, Sayyidina Umar pun melepaskan baju yang bagus, kembali memakai baju yang tambelan tadi. Sampai Khalid bin Walid mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kau ganti?" Sayyidina Umar bilang kepada Sayyidina Khalid, "Ya Khalid, nahnu qawmun a'adzanallahu bil Islam. Law ikhtarna al-izzah ghairal Islam la adzallana Allah." Kita ini adalah suatu kelompok kaum yang dibanggakan atau menjadi kemuliaan ketika kita memeluk Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan dari selain Islam, mencari kehormatan dari selain jalur Islam, la adzallana Allah, kita bakal dihinakan oleh Allah. Walaupun saya baju saya tambelan, tapi saya bangga menjadi orang Islam. Ini suatu kemuliaan bagi kita, suatu kehormatan bagi kita, bukan dari dunia. Maka barang siapa mencari kehormatan dari dunia, dia bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya atau orang khulasahnya, kesimpulannya, lihat bahwa Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita tentang buruknya cinta dunia. Cinta dunia itu adalah hal yang buruk, dan bukan berarti Nabi melarang kita untuk mencari nafkah. Nabi enggak melarang kita untuk mencari harta. Nabi enggak pernah melarang itu. Kalau Nabi melarang, toh para sahabat adalah orang-orang pertama yang dilarang oleh Rasulullah. Tapi tidak, ada sahabat yang mencari nafkah, ada sahabat yang berkebun, ada sahabat yang berdagang, ada sahabat yang mencari harta dengan cara apapun yang dimiliki oleh dia. Tidak dilarang oleh Rasulullah. Yang dilarang adalah cintanya kita pada dunia.
sehingga membuat kita lupa dari Allah, inilah yang dilarang saudara sekalian. Semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita dan kita bisa mengamalkan hingga akhir hayat kita, dan Allah jaga diri kita, selamatkan diri kita dari kepada kecintaan dunia dan tipu daya dunia yang membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la isa illa isul akhirah birahmatika rahmar rahimin ya rahmar rahimin. Al-Fatiha. Allah yanzur alaina wa alaikum wa rahmah yatabbitna bi qawli thabit yuhaqqiqna bi haqaiqiha alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah minal aminin salimin birahmatika rahmar rahimin ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha.